Assalamualaikum semua. Untuk hari ini, kita akan membuat satu lagi karya bagi tajuk bentuk, iaitu bentuk konkrit. Kita akan hasilkan bekas pensel menggunakan bahan kita semula. Ini adalah contoh bekas pensel yang telah dibuat menggunakan bahan kita semula. Yang ini adalah kotak, daripada kotak. Yang ini adalah daripada tin makanan. Okey, sebenarnya murid-murid boleh hasilkan bekas pensel ni mengikut kreativiti masing-masing. Yang ni adalah contoh mudah menggunakan kertas warna dan bahan-bahan lain. Bahan-bahan lain yang kita perlukan untuk aktiviti ini adalah gam. Okay, kat sini ada dua jenis gam yang akan digunakan, iaitu gam biasa dan satu lagi gam putih yang biasanya digunakan untuk membuat aktiviti craft. Gam ni dia lagi kuatlah berbanding gam biasa. Tapi kalau tak ada gam ni, boleh je guna gam biasa. Tak ada masalah. Seterusnya, gunting, pensel dan pembaris untuk menanda serta kertas warna. Kertas warna ni terpulang mengikut kreativiti dan cita rasa masing-masing lah. Ini adalah contoh bahan kita semula yang kita boleh gunakan untuk membuat bekas pensel. Untuk memotong botol plastik ataupun kotak ni, murid-murid bolehlah meminta bantuan orang yang lebih dewasa. Ini adalah botol plastik yang telah dipotong yang kita akan gunakan dalam aktiviti pada hari ini. Jadi, cikgu akan tunjukkan dua contoh yang menggunakan kotak minuman dan juga botol plastik ni. Kita akan buat bekas pensel yang pertama. Jom kita mula. Okey, baiklah. Bekas pensel kita yang pertama sudah siap. Jom kita tengok contoh yang kedua pula. Yang kedua ni kita akan buat gambar kucing. Oh, ya ni. Thank you.
biasa kita yang ada rupa oyen ni pun dah siap. Okey, baiklah, ini adalah contoh-contoh bekas pensel yang telah kita hasilkan. Pelajar boleh hasilkan bekas pensel ni mengikut kreativiti masing-masing. Terpulang kepada idea dan kreativiti serta bahan-bahan masing-masing. Itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.